Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat program muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya saya Abror Azizi kembali menemani sahabat program muslim sekalian selama 60 menit ke depan. Masih dalam acara Tabligh Salam TV bersama Al-Ustadz Muhammad Furqan Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan dan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 11 sampai 12 yang telah dibacakan oleh Al-Ustaz Rizki Hafizahullah taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang marilah sama-sama kita menyimak al-muhasabah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Furqan Hafizahullah taala dengan tema Jalan Menuju Keselamatan yang dipersembahkan oleh Salam TV
bekerja sama dengan Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah dan Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah dan juga Radio Ar-Risalah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala Allahu jalla jalalu fi kitabihil mubin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-rahmat-Nya kepada kita, selalu menuangkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, hidayah-Nya kepada kita, hingga tidak ada satu jalan yang akan kita jalani di permukaan bumi ini melainkan kita berjalan di atas petunjuk dan hidayah Allah Jalla Jalaluh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salat beri salam diperuntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat dan para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sesungguhnya jalan keselamatan merupakan salah satu idaman, salah satu cita-cita, salah satu keinginan bagi setiap manusia. Tidak ada seseorang yang berjalan di permukaan bumi ini melainkan cita-citanya itu hanya kepingin untuk mendapatkan kemenangan. Namun bagaimana, apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Apakah semua manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka idamkan, yang mereka dambakan? Tidak, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka. Tidak semua manusia itu mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan dalam sebuah atsar beliau, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, orang yang mengharapkan kebaikan, orang menginginkan keselamatan, dari segala usaha-usaha, dari segala amalan-amalan mereka lakukan, tapi sesungguhnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak semua manusia, baik dari kalangan kaum muslimin ataupun dari kalangan kaum muslimat, mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka usahakan. Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla Jalaluh dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Seluruh bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Dan tidak ada satu makhluk pun yang di permukaan bumi ini yang mana mereka memiliki nyawa ataupun dihidupkan oleh Allah Jalla Jalaluh kecuali pasti mereka itu akan merasakan mati. Dan itu suatu permasalahan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah Jalla Jalaluh firmankan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluh dari neraka dan Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga,
faqad faz. Maka sungguh mereka itu adalah orang-orang mendapatkan kemenangan. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya kehidupan yang serba menipu, serba memperdaya manusia. Manusia lupa akan kematian. Manusia lalai akan kematian yang suatu waktu akan menjemput dia. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Gak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia itu akan wafat. Di mana dia itu akan wafat dan diwafatkan Allah, tidak ada mengetahui. Tapi sayangnya dengan kemegahan dunia, dengan gemerlapan dunia, dengan perhiasan dunia, manusia itu lupa, manusia lalai kalau dia itu bakal wafat. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah wafat. Hingga akhirnya kemenangan tidak dia dapatkan. Mengapa? Karena orang-orang yang mencintai dunia, dunia itu dia masukkan ke dalam hatinya, inilah orang-orang yang akan melakukan kedurhakaan kepada Allah Jalla Jalalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Jalla Jalalu firmankan di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37, 38 dan 39. Allah firmankan, "Wa amma man tagha." Adapun orang-orang yang suka melampaui batas, melakukan kedurhakaan kepada Allah Jalla Jalalu, maka mereka adalah orang-orang yang menjadikan dunia itu tempat tinggal yang utama bagi mereka. Mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal walal akhiratu khairu abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kita. Apabila dunia itu ditempatkan dalam hatinya, apabila dunia itu sudah menempati hatinya, maka mereka akan banyak melakukan kelalaian dalam masalah ibadah. Akan banyak melakukan kedurhakan-kedurhakan mereka kepada Allah Jalla Jalalu. Dan mereka lupa, lalai untuk bertakarrub kepada Allah, karena mereka sudah tertipu dengan dunia. Dan mereka lupa akan janji daripada janji Allah Jalla Jalalu. Tidak ada manusia dari kalangan kaum muslimin ataupun dari kalangan kaum muslimah, mereka itu yakin kalau janji Allah itu benar. Mungkin kita seluruhnya, kita akan meyakini kalau janji Allah itu tidak pernah salah. Dan Allah gak akan pernah mengingkari janji. Namun, pada waktu praktek, kita masih banyak enggan. Kita masih banyak menolak. Kita masih banyak mengundurkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan. Padahal iblis laknatullah nanti di yaumil kiamah berkhutbah di atas mimbarnya dan mengakui akan kebenaran janji Allah Jalla Jalalu. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Lam wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan urusannya menghisab manusia, sebagian mereka masuk Allah masukkan ke dalam surga, sebagian mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka, sudah ditunggu oleh iblis, sudah ditunggu oleh syaitan. Dan syaitan berkhutbah di atas mimbarnya. Cuman mimbar syaitan itu adalah api. Dan disitulah syaitan yang jelas-jelas musuh kita, jujur dengan perkataan yang jujur sejujurnya. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya syaitan telah menjanjikan kepada kalian itu janji yang benar. Syaitan mengakui tentang kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tetapi terkadang kebanyakan manusia mengingkari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Walaqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran. Tetapi kebanyakan dari manusia ini tidak menerima, tidak suka dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa, lalai akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu megah, yang begitu besar. Dan kita lalai akan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancam.
Makanya orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka Allah Jalla Jalaluhu firmankan, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahim itu tempat tinggal dia. Maka barang siapa di antara kita, barang siapa di antara kita yang ingin kemenangan, ingin menempuh jalan kemenangan, ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabarlah kita di atas ketaatan kepada Allah, dan bersabarlah kita di atas ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah tidak selamanya menetap dalam hati kita. Hidayah tidak selamanya menetap dalam hati kita. Oleh karena itu kita minta kepada Allah ketetapan daripada ketetapan hidayah untuk hati kita. Salah satu jalan keselamatan yang paling mudah untuk kita dapatkan, kaum muslimin wal muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir ke salat berjamaah. Untuk hadir ke salat berjamaah, karena orang-orang yang dipanggil untuk salat berjamaah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Ini saja sedikit sekali dari kalangan kaum muslimin yang mau, yang meringankan langkah kakinya untuk menuju ke rumah-rumah Allah, padahal itu jalan keselamatan. Subhanallah. Banyak lagi jalan-jalan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di permukaan bumi ini. Baik itu dalam ayat-ayatnya ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempuhlah jalan keselamatan itu hanya dua: bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua terangkum dalam Al-Qur'an. Itu semua terangkum dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu mintalah kita kepada Allah keselamatan untuk menempuh jalan-jalan keselamatan, hingga tidak ada jalan yang kita tempuh kecuali keselamatan di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.